Oke guys, datang lagi ke channel saya. So hari ini saya nak tukar pasar rotodisk dengan brakepad dekat kereta kawan saya. So lepas ni saya akan tunjuk kereta apa kita dia. So dia akan tukar rotodisk ni dengan brakepad dia. Ni yang ori punya. Macam ni. So nanti saya akan cuba tukar ni. Dua-dua lah, kiri dengan kanan. Dia punya brake caliper, brake ni buka, ni buka ni 17, ini saya tak pasti berapa, nanti saya cuba cek ni kali pertama saya buat lah. So nanti saya akan buka semua ni. Okay, kalau Ezora punya yang ni size 13, saya ingatkan dia 14 tadi. So yang ini 16, sebelah ni, tengah-tengah ni dia 16, so dia berbeza lah dengan kereta-kereta lain. Saya pun first time buat yang ni. So kalau kalau mau tukar brake ke, brake pad ke, ni ni 13, 16, satu pakai tahan, satu pakai buka. Ni dia. So brake ni boleh kita buka dia. Lepas tu ni kena carilah pakai tahan dulu. Sebelum buat, pernah bersihkan dulu yang ada karat-karat ni bagian ni, supaya sebelum kita letak yang baru punya. Okay, sebelum pasang ni kena cuci dulu pakai benda ni. Saya pakai ni, ni pun boleh, total body ini, supaya sebelum ni kan ni memang akan berminyak, jadi kamu orang kena cuci dulu. Nanti kalau ada minyak nanti brake tidak makan. Mostly yang tu yang saya fikir lah. Banyak tu tisu. Ambil nak tu. Tak lonan dulu, kita tahan dia supaya dia tak gerak, supaya tak gerak-gerak ni. Okey, saya dah pasang. Macam ni keadaan dia. Okey. Sebelah pun dah pasang. Okey, kalau nak pasang yang brake pad ni, selalu tadi kan saya cuba buat tapi tak dapat. Jadi saya kena buka ni balik. Buka baru saya pasang dia. So kalau nak pasang ni, letak brake pad ni memang dia akan sangkut dekat sini. Ah, ini pun sangkut. So dia tak sama macam kereta lain lah, senang nak letak, yang ni dah beza sikit. Okey. Tengok ni.
pastikan ini sama lah. Left right dia ada tulis kat kotak lah, contoh macam ni. Kalau mau pasang tengoklah nanti punya kotak ni, dia left right ke front light ke. Ada setengah orang dia akan pasang di terbalik. Ha. Terbalik yang ini pergi sebelah sana, yang sebelah sini tu pergi sini. Mostly saya dengar untuk dapatkan cengkaman brake yang kuat lah. Ha, macam ni. Ini hasil dia. Nampak penuh lagi dalam ni. Tak macam yang first-first tadi lah. Ha. So ni sebelah driver, so kalau sebelah passenger dia macam ni. Nampak kemas lagi lah. Setakat inilah video untuk kali ini. Okey. Pasal Ezora tu adalah kali pertama kereta yang saya buat. Dia adalah subscriber juga. Lepas tu friendly dari Facebook juga. Dia suruh saya pasang itu. Senang je pasal pasang tu. Cuma fungsi benda yang cuma saya tahu yang slotted disc tu, dia fungsi satu cengkaman, lepas tu mengurangkan haba bila braking. Itu je saya tahu. Yang selebih tu yang tak bawa-bawa sangat lah. Lepas tu pasangnya boleh ikut cara saya pasang, ikut dia punya kotak lah. Ada front lay ikut lah. Kalau kamu orang nak buat terbalik pun boleh. Yang saya tahu dia memang dia untuk lebih cengkam lagi kalau buat terbalik. Okey lah. Sekian ni lah untuk kali ni. Sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe dengan like. Sehingga berjumpa lagi. Bye bye.